Inilah video cara tarik dana dari broker interaktif broker. Tarik dana dari interaktif broker itu sangat menyenangkan ya. Mengapa? Karena sepanjang pengalaman saya tidak pernah tarik dana itu gagal. Jadi tidak pernah terjadi gagal tarik dana satu kali pun berapapun jumlahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan pengalaman saya, tidak pernah saat tarik dana itu IB bertele-tele. IB telepon, IB menghubungi kita, itu tidak pernah terjadi. Jadi IB tidak pernah telepon, IB tidak pernah menghubungi, IB tidak pernah menanyakan mengapa kok dana ditarik. Jadi kalau tarik dana dari Intertype Broker ini, yang datang itu bukan telepon, yang datang itu duitnya, yaitu dana yang kita tarik. Oke. Okay. yaitu pengalaman saya ya. Nah, saya lanjut ya. Jadi ketika saya tarik dana, saya menggunakan e, VPN supaya prosesnya cepat. Ya, jadi saya menggunakan VPN berbayar yaitu menggunakan Nord VPN, ini yang saya pakai. mula-mula e, kita login dulu di website IB Misalkan di interactivebroker.com.hk ya login, masukkan username dan passwordnya. Ketika sudah login, kemudian di sebelah kiri cari menu transfer fund. Nah kemudian e, pilih withdraw fund, ya withdraw fund. Nah nanti kita diminta untuk membuat e, informasi dulu, instruksi dulu itu kalau kita belum pernah tarik dana sebelumnya atau beda bank. Jadi kalau misalnya kita dulunya deposit dari bank misalnya Bank Permata ya kirim uangnya ke IB lewat Bank Permata, ketika tarik dananya bebas. Anda mau menggunakan Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Mega atau bank apa saja boleh. Ya dengan catatan bank itu bisa menerima kiriman uang dari luar negeri. Ya, yang tarik dana ini harus pemilik account ya, tidak boleh orang lain, dan account itu adalah namanya sama sama persis, seperti yang didaftarkan pada IB, jadi nama pemilik rekeningnya harus sama, tidak boleh orang lain, ya, oke okay? nah, kemudian silakan pilih, ya menu ini, connect Your bank, ya dengan menggunakan cara bank wire, ya. Jadi caranya adalah transfer. Kemudian kita isikan, ya, misalnya di sini saya menggunakan bank Mandiri. Saya boleh tulis di sini nickname, Nickname-nya apa saja ya. Jadi untuk menandakan bahwa ini adalah uh, nickname yang saya tulis untuk bank Mandiri. Anda boleh isi apa saja. Oke, okay, jadi saya tulis di sini Mandiri 8760. Kemudian di mana uh, dana itu akan didepositkan atau dikirim? Ya, yaitu menggunakan cara bank. Ya, ini. Oke, okay. kemudian ini job no. Dan kemudian kita isikan uh, bank country-nya. Kemudian kita isikan nomor account nomor rekening bank. Ini harus benar, tidak boleh salah. Kemudian e, cari receiving banknya. Nah kita butuhkan Swiss Code ya. Jadi anda entry Swiss Code-nya. Ya untuk Bank Mandiri ini Swiss Code-nya adalah BR BMRIC ya BMRIC. Kemudian search, nanti akan ketemu banknya ya dan kemudian kita isikan ini bank koresponden ya. Anda ingin melanjutkan belajar option gratis, langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading. 081